Welcome to Mad Bomb. Ya, hari ini saya mau mereview game Bomber Barn, masih demo lah ya. Gamenya ini tentang pertempuran hewan ternak pakai bom. Ya, langsung aja kita cek gamenya. Ya, jadi ini gamenya Bomber Barn versi demo. Untuk kontrolnya pakai WASD. Terus untuk confirm pakai F. Dan untuk back atau nol back pakainya G. Mouse-nya nggak berfungsi. Oke. Oh, ini dia. Next. Ada 3, cuman baru yang kebuka baru 2. Yang story mode masih coming soon. Mungkin nanti di versi rilis globalnya mungkin dah kebuka. Ya, langsung battle mode. Oh, di sini match setup-nya ada 3. Standar last alive. Standar elimination sama custom. Main yang ini aja yang standar last alive. Terus mix it up. Apa ini? Oh, pakai aja ya. Oke, play with mix in. Terus join action. Oke, join ada 4 bomber yang bisa dipakai. Ada Chuckin Chicken, Quick Cat, Dojo Donkey, sama Timid Turtle. Ya, buat awal pakai ayam aja. Oke, next. Oh, tempatnya pakai yang pertama aja. Ready. Setup AI. Oke. Start. Untuk naruh bomnya pakai F. Iya. Nah, harus lari biar nggak kena. F lagi. Wow, jauh. Oh, pakai F. Nah, di sini kita harus ngalahin. Wow. Wow. Menang. Oke, next round. Nyoba round kedua. Jadi di game ini kita berusaha mengalahkan semua musuhnya itu pakai bom. Round 2 menang lagi. Oke, ternyata sudah selesai. Ya, gamenya memang cuma seperti ini ternyata. Iya, coba ini. Oh, apa ini? Oh, ada settingan tambahan rupanya. Baru tahu aku. Oh, ini untuk. Oh, ini last standing in elimination match formatnya. Oh, ini game modenya.
Oh, ini yang untuk custom. Ya. Jadi gamenya udah sampai sini dulu. Nah, review gue, kalau untuk gameplaynya ya lumayan seru. Grafiknya juga lumayan untuk ukuran game di bawah 100 MB. Wow, kecil ya. Di bawah 100 MB, saya dulu kecil itu. Ya, penting ditunggu aja full versionnya ya. Kan masih ada beberapa mode yang belum kebuka, seperti story modenya masih coming soon. Terus tadi yang dicek di bagian custom juga ada yang masih di lock, belum kebuka. Ya, udah sampai sini aja. Silahkan kalian komen, like, dan subscribe. Dadah!